kenapa gue ambil triathlon. Gue tipenya bosenan. Jadi kalau misalnya bosen sepeda, akhirnya gue lari. Habis gue lari, bisa renang. Jadi ada tiga olahraga itu yang gue tekunin. Nah, gue dengan bangga harus ngasih tahu cheat gue selama race itu pakai foto. Sebelum berenang, itu gue minum nih. Dua bungkus. Selama sepedaan 5 jam, per jamnya gue minum satu bungkus, jadi ada 5 bungkus. Nah, pas lari, itu biasanya gue bisa 2 bungkus lagi. Wow. Jadi, antara 9-10 bungkus itu dalam 11 jam. Karena nggak ada makanan berat yang masuk. Buah juga kadang-kadang nggak bisa masuk, harus cair gitu. Karena sejatinya memang itu olahraga ultra yang membutuhkan nutrisi. Jadi, nutrisi yang dipunyain sama Hoto, itu ngebantu banget dari proses gue latihan, proses gue fueling selama olahraga itu. Dan ini juga buat orang yang maraton, sebelum race, lo coba tambah carbo loadingnya pakai si Hoto ini. Gue juga kadang-kadang kan ngomongin harus lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Cuma kita nggak bisa memenuhi semuanya. Dan ini bisa jadi teman kita untuk membantu seratnya, itu semua ada dari sini. Terima kasih ya istriku, dia memberikan wejangan di akhir waktu itu. Kamu minum-minum deh. Padahal gue nggak percaya, maksudnya ya saya durhaka dulu sama istri kan. Ternyata saya yang ketagihan.